Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Sultan TV. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Dan kemarin sudah berlibur begitu ya. Ini kita sudah bertemu lagi di hari Senin, tepatnya di tanggal 8 November 2021. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan baik. Pemirsa, seperti biasa di pagi hari ini jam 9 pagi sampai jam 10 pagi kita akan menemani Anda dalam talkshow bincang hari ini. Kita hari ini akan membahas tema yang sangat menarik. Seperti kita ketahui bersama juga bahwa Sabtu kemarin begitu ya, ini Jenderal Andika telah menjalani fit and proper test yang diselenggarakan oleh Komisi 1 DPR RI. Hari ini kita akan membahas terkait dengan tantangan Panglima pilihan Jokowi. Saya sapa, telah hadir bersama kita narasumber yang luar biasa di pagi hari ini, Bapak Profesor Muradi MAPHD selaku Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan UNPAD. Assalamualaikum Pak Prof. Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Pak Prof sehat? Alhamdulillah sehat. Bandung baik. Cerah. Cerah ya. Baik. Lokasi sedang di mana Pak Prof? Lagi di rumah di Bandung ini. Di rumah di Bandung, baik. Dan pemirsa, Anda juga nanti boleh langsung berkomentar dan juga bertanya kepada Pak Prof Muradi di segmen ketiga nanti ya. Kita akan membahas terkait dengan tantangan Panglima pilihan Jokowi. Namun kita juga ingatkan kembali pemirsa untuk Anda yang belum bergabung dan juga memfollow media sosial kita untuk memfollow kembali di Instagram kita di @sultantv.co dan juga @beritasultantv, fanpage Facebook kita di @sultantv.co dan juga di sultantv.co juga. Dan pemirsa, bahwa tayangan kita juga bisa disaksikan melalui live TV satelit Nin Media di channel 026. Pak Prof, ini sempat kita juga sudah membincang soal sebelum terpilihnya Jenderal Andika Perkasa, kurang lebih ada beberapa nama yang kemudian mencuat ke publik untuk dipilih sebagai Panglima TNI. Namun ternyata Pak Presiden menjatuhkan pilihannya dan juga menjatuhkan hatinya terhadap pilihannya kepada Jenderal Andika Perkasa. Ini sudah diprediksi sebelumnya atau seperti apa sih Pak Prof? Silakan. Baik, terima kasih Mbak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebenarnya itu kan sudah diduga betul ya bahwa kemudian secara undang-undang itu ada yang namanya Panglima dijabat secara bergilir ya, Undang-Undang 34/2004. Tapi kemudian ada yang namanya situasi kontekstual, situasional yang saya kira nggak bisa kita bantah. Contoh begini, ketika kita bahas sandingkan, katakanlah ada dua nama ya, ada Pak Yudo, ada Pak Andika. Problem utama dari proses ini adalah kalau misalnya Pak Presiden menunjuk Pak Yudo, maka Pak Yudo akan pensiun di November 2023. November 2023 itu sudah masuk rangkaian pemilu 2024. Ini nggak lazim dalam konteks konsolidasi keamanan. Itu poin pertama ya. Yang kedua, prosesnya kita berharap misalnya Pak Yudo itu kan bisa sampai 2024 pelantikan presiden ya. Tapi kan dengan usia yang juga terbatas, karena jarak antara Pak Andika dengan Pak Yudo itu kan beda setahun ya, beda rating setahun dia 88A kalau tidak salah. Jadi memang agak hanya beda setahun. Maka kemudian presiden juga pada akhirnya realistis. Nah, pilihan terhadap Pak Andikanya adalah pilihan realistis karena berasumsi bahwa Pak Andika pada Desember 2022 itu pensiun. Maka kita akan punya Panglima baru di 2022 Januari 2022. Nah, maksud saya memang ini menjadi menarik ketika kemudian kenapa Pak Andika? Saya kira pilihan yang mau presiden harus lakukan, kecuali kemudian presiden punya calon lain di luar dua nama ya, yang kemungkinan itu kecil karena di Undang-Undang 34/2004 Panglima itu diambil dari ya tadi dari kepala staf yang ada saat ini, ada tiga itu yang kemudian menjadi pilihan presiden. Jadi ini realistis, nggak ideal tapi ini realistis. Jadi saya kira nanti strateginya Januari 2024 kita akan punya Panglima baru. Bisa jadi dari Angkatan Laut yang kemudian mendorong proses politik sampai di 2024 Oktober, paling nggak pelantikan presiden yang baru ya, 20 Oktober 2024. Baik, artinya Pak Jenderal Andika Perkasa hanya masa baktinya kurang lebih 1 tahun sebelum ke masa pensiun begitu ya Pak Prof ya? Ya, 1 tahun, 1 bulan, atau 13 bulan. Baik, sebelumnya ada juga tidak Pak Prof fenomena atau barangkali kemudian harus pensiun sebelum tadi tahun 2024 kemudian dengan masa bakti yang memang hanya 1 tahun atau 2 tahun?
Ya, dulu ada misalnya zaman saya bukan panglima ya, ada misalnya dulu Pak Budiman di Kasat ya. Pak Budiman itu hanya 11 bulan kalau tidak salah. Atau kalau di polisi kemarin Pak Idam Ajis, dia hanya kemudian 12 bulan sama seperti Pak Andika. Nah, memang proses politik ini saya kira menjadi hak prerogatif presiden, tapi betul yang disampaikan di awal bahwa ini hitung-hitungannya bukan lagi cuma sekedar bergilir, bukan cuma sekedar misalnya usia, tapi juga adalah momentum. Nah, momentum politik ini yang saya kira presiden betul-betul ingin menormalkan proses politik, karena saya kira nggak lazim dan nggak normal proses pergantian panglima itu diantara proses prosesi dari apa namanya proses dari pemilu 2024. Karena kan kalau misalnya kita menargetkan misalnya tahapan pemilu dimulai dari Februari 2024, ya, maka dia ditarik 9 bulan ke belakang kan, begitu kira-kira. Jadi sekitar mungkin bulan Agustus September sudah mulai proses politik. Jadi sudah mulai pencalonan dan sebagainya sampai pada nanti 20 Oktober di 2024 ketika pelantikan presiden, dan 20 September di 2024 pelantikan DPR RI dan sebagainya. Jadi memang saya sih ini nganggap ini nggak ideal, tapi ini realistis secara normatif. Makanya kita berharap di 2024 2023 Januari nanti ada calon panglima yang lebih genuine ya, lebih mewakili entitas apa namanya undang-undang tadi, misalnya bergilir dan sebagainya. Kan kalau kita mau lihat sejak 2014 sampai hari ini apa namanya panglima kan kalau saya nyebut misalnya darat, udara, darat lagi kan, kira-kira gitu. Kita belum masih menunggu nih apa namanya kapan kemudian panglima dijabat oleh teman-teman di Matra Laut seperti itu. Oke, baik. Oke. Kita ketahui bersama dan juga saksikan bersama juga Pak Prof, pada hari Sabtu kemarin ini Jenderal Andika juga ini sudah menjalani fit and proper test. Nah, ini banyak apa ya perkataan dan statement yang menarik dikeluarkan dari Jenderal Andika. Salah satunya adalah visi yang diusung oleh Jenderal Andika adalah TNI adalah kita. Pak Prof melihat ini seperti apa? Ya, untuk setahun sih ya apa yang mau beliau bisa lakukan nggak ada. Yeah. Selain kalau saya nggak ada begini, waktunya terbatas. Kan yang bisa dilakukan oleh Pak Andika sebenarnya adalah membangun soliditas dan konsolidasi di internal. Kenapa? Karena Januari 2023 itu kemungkinan besar kalau misalnya kemudian presiden kembali pada pola lama dengan panglima dijabat bergantian, maka kemungkinan besar dijabat oleh panglimanya di Angkatan Laut. Siapa kita nggak tahu, apakah Pak Yudo atau siapa yang lain. Tapi kemungkinan besar kan mungkin bukan Pak Yudo, karena Pak Yudo November 2023 sudah pensiun. Artinya memungkinkan bahwa proses politik ini itu menjadi lanskap pondasi untuk supaya TNI secara tiga matra ya, seluruhan itu solid untuk bisa menopang panglima berikutnya. Jadi visi misi setahun saya kira apalagi panglima jabatan panglima ya, itu kemudian sebenarnya tidak terlalu bisa bergerak. Karena kecuali memang dari kecuali ada hal yang lain, misalnya ada pos mayor misalnya. Saya sih berharap misalnya Pak Andika sudah saja tidak terlalu harus kemudian punya banyak listing program ya. Ada hal yang di depan mata saja, misalnya katakanlah soal konsolidasi keamanan di Laut Cina Selatan kan, LCS ya, kemudian juga kasus separatisme di Papua yang makin meningkat kan gitu. Kemudian misalnya di isu perbatasan. Yang ketiga ada membangun konsolidasi di di postur pertahanan kita gitu, supaya imbang antara laut, udara dan darat gitu. Yang saya kira ini yang jadi concern. Setahun itu bisa dia lakukan seperti itu tanpa kemudian membangun visi misi baru yang sebenarnya waktu setahun, sekali lagi saya bilang, itu bukan sesuatu yang mudah untuk bisa direalisasikan. Artinya tantangannya juga cukup berat untuk Jenderal Andika, Pak Prof. Ya, tantangan utama beliau sebenarnya kan lebih kepada soal bagaimana kemudian menyolidkan internal ya. Saya kira Pak Andika waktu jadi Kasat kan juga tugasnya kan itu mengkonsolidasikan internal TNI supaya kemudian lebih bisa fokus dan profesional. Karena waktu pas pemilu 2014 kemudian 2019 juga kan kemarin ramai ya, dan banyak kemudian isu yang berselintingan dan sebagainya membuat posisi tentara terutama tentara angkatan dianggap tidak nyaman dengan kepemimpinan presiden kan begitu. Jadi saya kira hari ini pun ketika beliau menjadi panglima, maka yang harus dilakukan adalah bagaimana membangun konsolidasi yang lebih
efektif efisien. Paling nggak mah gini mbak, ketika fit and proper test harusnya ini kebiasaan di apa di sebelumnya ya, dari panglima sebelumnya, di polisi, waktu polisi waktu kemudian proses politik pergantian dari Pak Idam Majis ke Pak Sigit kan diantar, yang antar adalah Kapolri-nya gitu loh. Waktu yang Pak Tito juga begitu. Hari ini kan waktu kemarin kan Pak Andika tidak diantar oleh Panglima dan juga Kasal. Saya tidak mengatakan berspekulasi ada masalah, tapi buat saya itu kan adalah ada indikasi memang ada situasi yang kemudian harus beliau tuntaskan dalam proses setahun ke depan gitu. Karena apa? Karena waktu Pak Andika jadi Kasat juga juga hubungannya tidak terlalu baik misalnya dengan Pak Hadi ya sebagai Panglima. Saya kira ini jadi salah satu poin penting. Hubungannya menurut saya tidak bersifat strategis, lebih kepada personal ya. Tapi itu saya kira menjadi salah satu isu yang harus beliau bisa konsolidasikan supaya tidak muncul dan menjadi problem organisasi seperti itu. Ya, artinya apakah pilihan meskipun tadi disebutkan oleh Pak Prof. Muradi nama Jenderal Andika Perkasa ini cukup realistis, namun juga mungkin kalau idealnya sih memang belum ideal. Artinya ketika Pak Presiden memilih Andika, ini risikonya juga cukup berat juga begitu Pak Prof atau seperti apa? Ya tadi saya bilang ada faktor undang-undang yang harus mengatur bergiliran. Ada faktor usia regenerasi kan. Ya. Ada faktor kemudian soal momentum. Nah dari faktor ini Presiden stressingnya di momentum politik. Kalau katakanlah gini, kalau katakan memaksa misalnya Pak Yudo Margono yang kemudian menjadi Panglima atau dari Matra Angkatan Laut lah seperti itu, maka nanti Desember 2023 kita akan punya Panglima baru. Ini juga jadi masalah. Kenapa tadi saya bilang proses politik proses pemilu sudah dimulai sejak mulai Agustus September 2023. Nah ini kemudian kenapa Presiden akhirnya ya sudah sedikit mengorbankan regenerasi kan begitu kira-kira ya. Supaya kemudian proses di 2022 pemilu dan selanjutnya itu tidak terganggu proses pemilihan panglima, karena saya meyakini betul bahwa makin dekat ke pemilu konsolidasi di internal DPR ya itu makin tidak baik. Kenapa? Karena masing-masing fokus pada membangun dapil dan juga proses politik pileg di 2024 yang akan datang. Jadi saya kira ini poin penting, dari tiga hal itu Presiden memilih yang ketiga. Nah, apakah akan mengganggu proses regenerasi? Ini saya dua hal yang berbeda. Hal yang pertama misalnya regenerasi itu kemudian berjalan di TNI AD. Karena sekarang itu karakter dari proses di banyak lembaga entah polisi, entah TNI, entah di tempat lain itu kemudian kawan-kawan letting angkatannya yang kemudian paling banyak memimpin. Nah itu saya kira begitu Pak Andika bergeser dipimpin oleh kasat baru bisa nanti, maka kemudian proses politiknya akan berlangsung dengan baik, artinya ya, dia berjalan secara regeneratif tadi. Nah yang kedua saya kira ini juga menyangkut soal Presiden ingin misalnya proses politiknya tidak rame. Makanya hari ini kemarin Sabtu di ACC, hari Minggunya kemudian anggota Komisi 1 datang ke rumah Pak Andika, kemungkinan besar kalau hari ini lusa atau mungkin Rabu sudah ada pelantikan Panglima baru. Saya kira ini normal saja, dan saya kira kalaupun kemudian dikatakan ini realistis yang saya kira perlu juga kita pahami. Kalau buat saya situasinya nggak ideal. Kenapa? Karena harusnya misalnya Panglima itu bisa dipilih dari hari ini sampai nanti 2024, akhir 2024. Dengan begitu Presiden akan nyaman, sama seperti ketika Presiden memilih Pak Sigit ya. Di Kapolri dia beliau akan baru pensiun 2025. Jadi Presiden akan mendorong Polri dan juga TNI dalam melakukan konsolidasi untuk pengamanan pemilu di 2024. Baik Pak Prof. Kan juga disinggung di awal, seperti yang disinggung di awal, bahwa satu tahun ini kan kurun waktu yang cukup singkat untuk Panglima TNI untuk membaktikan dirinya. Kemudian adalah yang jadi catatan Pak Prof juga adalah untuk mengharmonisasikan tiga matra pada TNI. Mungkin sedikit bisa digambarkan Pak Prof, saat ini seperti apa keadaan dari tiga matra di TNI itu sendiri dan apa yang harus diselesaikan? Kan kalau soal nggak nyapa, bukan kecewa.
kalau jadi nggak nyaman ya pasti angkatan laut hari ini matra laut pasti nggak nyaman. Saya yakin itu walaupun enggak tapi suasana batinnya nggak nyaman. Apakah Pak Yudo sendiri atau bahkan di keluarga besar angkatan laut. Yang kedua misalnya kita sama-sama tahu misalnya antara Pak Andika dan Pak Hadi juga secara personal tidak terlalu baik hubungannya misalnya. Ini yang saya kira juga menjadi salah satu problem di angkatan udara nanti. Jadi saya sih berharap misalnya Pak Andika bisa kemudian melakukan konsultasi yang efektif dengan mendorong proses apa namanya soliditas di internal. Jadi dengan cara apa? Saya kira Pak sendiri. Nah tinggal Pak Andika mau tidak misalnya merangkul kembali karena Pak Hadi kan pensiun pada 1 Desember ya. Kemudian nanti Pak Yudo mungkin kita bisa kemudian mereka bisa saling berbantu. Tapi kalau di tentara kan atau di polisi atau di lembaga keamanan kan begitu pimpinannya dipilih, ya saya kira mereka akan loyal. Cuma sekali lagi bang, kenyamanan itu penting. Nah saya kira Pak Andika butuh waktu 1-8 tahun ini bisa mengharmoniskan di internal supaya nanti di proses pergantian panglima baru apa namanya hal yang sama nggak berulang. Kan nggak lucu misalnya ketika Pak Hadi panglima atau Pak Matra Udara panglima teman-teman di angkatan lain tidak terlalu nyaman dan sebagainya. Makanya kan sebenarnya sudah ada perpres soal wakil panglima ya. Saya kira kalau kemudian misalnya nanti presiden mendorong proses politik normal, Pak Andika bisa jadi panglima, maka wakil panglimanya bisa jadi Pak Yudo. Jadi ada kasal baru yang kemudian nanti disiapkan untuk Desember 2022, gimana dia akan menjadi panglima sampai mengantarkan proses politik sampai 2024 pelantikan presiden. Oke, Pak Prof, ini cukup menarik juga bahwa selain mungkin tadi pilihan Pak Presiden ini sudah cukup realistis tadi disebutkan oleh Pak Prof. Kemudian juga ketika menyampaikan fit and proper test, visi misi Jenderal Andika juga mengatakan TNI adalah kita. Kemudian Pak Andika sendiri juga menekankan bahwa dengan keterbatasan TNI dan kekurangannya, namun harus tetap profesional. Apakah Jenderal Andika juga ini cukup realistis ketika misalnya dia juga sudah cukup sadar bahwa dirinya hanya mengabdi selama 1 tahun, Pak Prof? Ya selama 1 tahun tuh kalaupun harus beli senjata ya, itu baru cuma rencana karena kan biasanya beli senjata gitu, alutsista gitu kan butuh perencanaan dan butuh apa? Jadi nggak bisa kayak beli kacang goreng ya. Saya pengen beli mobil katakanlah Innova ataupun mobil-mobil SGS gitu, hari ini datang ke showroom saya nunjuk ini saya bisa bawa. Nah proses membangun postur pertahanan alutsista itu ya nggak mudah, makanya saya kira menjaga supaya mencari quick win ya, kemenangan-kemenangan kecil untuk bisa membangun listing keberhasilan beliau selama jadi panglima, saya kira itu jadi lebih penting. Saya kira tadi yang saya bilang perlu juga kemudian dipahami adalah kalau Pak Andika bisa kemudian mengkonsolidasikan di internal, maka dua yang kedua adalah dia bisa kemudian menjaga membangun satu perencanaan satu pengamanan di LJGF di CLS ya, laut Cina Selatan. Itu poin pertama gitu. Yang kedua, bagaimana kemudian bisa menjadikan Papua ya itu bisa lebih solid, lebih damai dan sebagainya. Dua tiga itu aja bisa dalam setahun saya kira luar biasa. Gak usah kemudian pinggir apa karena setahun nggak ngapa-ngapain. Jadi juga jangan tanda kutip ya, publik juga tertipu dengan misalnya wah kita selama setahun akan beli ini itu ngomong kosong karena saya lagi tadi beli senjata, beli alutsista itu tidak seperti halnya beli mobil dan sebagainya. Dia butuh waktu dan biasanya butuh waktu 5-10 tahun. Hari ini saya beli maka senjata mungkin baru akan datang di 2026 atau 2027 ketika mungkin saya sudah pensiun atau ketika Pak Andika sudah pensiun. Oke, baik Pak Prof, kita akan lanjutkan kembali nanti di segmen kedua. Kita juga nanti akan bahas, ada kalau tidak salah boleh dikoreksi nanti oleh Pak Prof, ada 8 pokok begitu ya kurang lebih yang harus diselesaikan oleh Jenderal Andika. Pemirsa tetap bersama kami dalam talk show Bincang kali ini.
Ya, terima kasih pemirsa Sultan TV, Anda masih bersama kami dalam bincang hari ini. Masih saya juga ditemani Pak Prof. Muradi, MA, PhD, Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan UNPAD. Kita juga masih bahas tantangan Panglima Pilihan Jokowi. Nanti Anda boleh langsung bergabung untuk bertanya kepada Pak Prof. di segmen ketiga nanti ya, terkait dengan pemilihan Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa yang juga sudah menjalani fit and proper test. Bahkan juga ini sudah disambangi begitu ya, kediamannya oleh Komisi 1 DPR RI. Baik, Pak Prof, kita lihat ini ada sekitar 8 ya, 8 fokus kerja yang nantinya akan difokuskan oleh Jenderal Andika. Baktinya, Pak Prof melihat 8 poin ini seperti apa? Iya, 8 itu kebanyakan untuk waktu 1 tahun ya. Iya. Saya kira tadi saya bilang kalau Pak Andika itu butuh quick win. Ya, kemenangan-kemenangan kecil yang kemudian yang bisa menghiasi prestasi beliau di selama setahun. Yang pertama tadi misalnya soal LCS ya. Jadi LCS-nya akan terus menjadi masalah selama kita tidak secara fokus, secara konsentrasi membangun pengamanan di perbatasan tersebut. Yang kedua Papua. Kasus Papua itu akan muncul terus. Ini juga perlu penanganan yang berbeda dari TNI. Nah, kalau misalnya cuman kill or to be kill, saya kira siapapun panglimanya akan punya nggak ada masalah. Nah, tapi kan Pak Andika pernah bertugas di Papua, harusnya dia bisa memahami betul misalnya dinamika yang ada di sana, apalagi misalnya presiden punya gaya yang berbeda memperlakukan Papua kan begitu. Presiden sebelumnya normatif, ini dibangun besar-besaran. Saya kira dengan cara itu perlu ada langkah khusus yang dilakukan oleh teman-teman di TNI. Nah, yang ketiga, kalau ingin misalnya mau agak serius juga, misalnya tadi, membangun kesehatan prajurit. Ini saya kira juga jadi satu isu yang perlu menjadi stressing selama setahun ke depan. Karena nanti mereka akan punya pandangan bahwa panglima-panglima itu ya sama aja nanti, nggak memberikan efek apapun. Apalagi misalnya, jangankan bicara soal yang lebih jauh, lebih hal yang sederhana saja bisa atau tidak. Nah, 3-4 itu saya kira cukup untuk penguatan beliau. Kalau 8 itu akhirnya apa? Akhirnya nanti akan buat PR baru. Saya bilang dari awal, jangan kemudian panglima yang sekarang itu nanti panik itu membebani hal yang baru di panglima yang akan datang. Karena panglima akan datang itu cuma dua fokusnya. Pertama, pengamanan hajat demokrasi 5 tahunan di 2024. Yang kedua adalah memastikan NKRI ini tidak terkoreksi, tidak diganggu oleh luar, oleh separatisme dan sebagainya. Cuma dua itu. Yang lainnya ya akan senang drop, kenapa drop? Dia akan mengikuti pola perencanaan yang sebelumnya. Makanya saya bilang dari awal tadi, Mbak. Membeli senjata, membangun postur pertahanan itu bukan kayak sang kuriang hari ini ngomong besok jadi begitu. Tapi dia butuh perencanaan jauh-jauh. Nah, saya kira yang namanya Pak Prabowo misalnya mau mengembangkan alutsista dan postur pertahanan yang lebih strategis, itu dilanjutkan saja oleh Pak Andika dengan membangun landscape supaya nanti di 2022 Januari panglima baru dia bisa kemudian mengambil estafet yang sifatnya tidak membebani. Karena kasihan nanti kalau kemudian ternyata misalnya menjadi beban agak serius misalnya buat panglima berikutnya. Karena misalnya contoh ya, atau misalnya bikin MOU baru soal yang sifatnya kemudian tidak bisa dilakukan oleh panglima berikutnya di sisa waktu sampai 2024, itu jadi problem sendiri. Jadi 8 itu oke, baik. Tadi yang 9 cuman tadi cari pick atau ambil 8 itu 2 atau 3 hal yang memang lebih krusial yang bisa dilakukan dalam waktu 1 tahun ke depan gitu. Baik, Pak Prof, ini poin 6 di sini dituliskan interoperabilitas antara AU, AD, dan AL. Apakah ini juga menjadi salah satu misi yang harus dilakukan dalam keharmonisan tiga mata di TNI tadi yang menjadi tugas utama Jenderal Andika? Iya, definisi interoperabilitas kan sebenarnya adalah bagaimana mengharmoniskan ketiganya dalam irama yang sama untuk penguatan pertahanan negara, kan gitu, kira-kira seperti itu lah. Memahaminya bahasanya seperti itulah. Itu kan bukan pekerjaan mudah, apalagi misalnya sekali lagi saya bilang selama Pak Andika jadi Kasat juga kan juga dianggap tidak cukup baik hubungannya dengan misalnya pimpinan-pimpinan itu gitu, paling nggak misalnya dengan Pak Hadi katakanlah. Saya harus katakan begini, kenapa Mbak, ngomong aja bisa gitu loh, tapi kan ke Pak Andika bisa nggak kemudian mengurangi ego juga dia, sorry ya saya bicara agak personal gitu, ego dia untuk kemudian bisa menerima Pak Hadi.
itu aja kan juga problem sendiri. Saya mengamati betul misalnya setiap ada acaranya Pak Hadi, acara TNI, kalau Pak Hadi datang, Pak Panitia pasti nggak ada. Itu menjadi pertanyaan serius buat pengamat, buat Pak Akademi, apa namanya, peneliti keamanan ya. Ayah naon sih kalau sudah ada apa sih gitu. Yeah. Nah, tapi kan ini kemudian dengan pada interoperabilitas yang disampaikan tadi, pertanyaan berikutnya, orang akan melakukan sama nggak ke Panitia? Bisa jadi. Ini yang saya kira perlu menjadi stressing serius buat Pak Andika, bahwa ya dia harus bisa mengubah style. Ya. Kalau dengan pola seperti ini setahun, saya kira ya nggak berasa loh mbak setahun. Apa sekarang udah Desember, bulan depan Desember bulan depan apa tahun depan sudah nggak berasa. Karena apa? Karena tadi dinamikanya terlalu cepat ya. Makanya saya bilang ambil yang mudah saja, yang terukur secara publik supaya kemudian beliau tidak kemudian meninggalkan pekerjaan baru yang sebenarnya tidak terlalu substansi untuk pengamanan. Untuk pekerjaan Panglima di 2022 akan datang pasca Pak Andika. Kalau dia meninggalkan beban itu, meninggalkan pekerjaan itu, kasihan. Ya. Sama seperti misalnya katakanlah Pak Hadi, betapapun misalnya beliau berupaya betul ya membangun, tapi kan beliau sudah banyak melakukan banyak hal. Dia bangun misalnya apa namanya kokapilhan di tiga kolabihan kan. Saya kira dengan ini aja saya kira luar biasa. Nah tinggal itu aja diperkuat. Ditambah terus-terus tadi kalau bahasa kemana yang mencari quick win yang membuat Pak Andika dikenang sebagai panglima yang bisa bekerja selama setahun ke depan begitu. Oke, baik. Artinya harus ada strategi dan style tadi yang harus dirubah oleh Jenderal Andika Perkasa ya Pak ya, selama menjadi panglima TNI. Tapi kalau Pak Prof Muradi sendiri melihat sosok Pak Jenderal Andikanya sendiri, kemudian sepertinya optimis nih bisa mampu kemudian mengharmonisasikan tiga matra TNI. Atau seperti apa Pak? Ya kan lebih, ya saya pribadi kan sejak letkol ya kenal baik ya. Artinya beberapa kali bekerja sama, bahkan dulu sempat waktu jadi Brigjen, waktu beliau jadi apa, jadi penerangan di Angkatan Darat juga kemudian intensif berkomunikasi. Tapi memang kan karakter orang beda-beda ya. Saya bilang dari awal, secara personal saya baik ya, charming, kemudian juga bisa ngobrol dan sebagainya. Tapi sekali lagi saya bilang, beliau harus bisa kemudian menjaga down to earth ya. Ini kan juga satu pekerjaan yang nggak susah, karena nggak mudah, karena beliau kan dianggap perwira yang kemudian sangat high profile kan, dianggap oleh banyak pihak. Termasuk misalnya yang bisa ngalahin beliau cuma Pak Muldoko sebenarnya secara profile ya. Ada profile kekayaan, profile gaya hidup segala macam tuh. Tapi beliau ini kan high profile, nah gimana cara kemudian bisa low profile? Itu yang saya kira tantangan serius buat Pak Andika. Kalau misalnya saya kira saya nggak ada apa, saya kira beliau punya style yang baik ya. Hanya memang tadi orang kemudian akan merasakan pembeda ketika berbicara dengan yang bersangkutan dengan beliau. Nah, hanya memang dalam beberapa kasus yang kemudian jadi catatan penting misalnya buat para pengkaji keamanan adalah hubungan beliau kemudian dianggap tidak harmonis dengan panglima saat ini. Begitu. Itu yang saya kira jadi problem atau jadi akan situasi yang berbeda kalau nanti beliau juga mengalami dalam posisi nanti sebagai panglima. Saya kira ini pekerjaan baru dan setahun ini harmonisasi saya kira menjadi penting untuk bisa menetralkan suasana batin ya. Kan saya kira sekarang itu bukan cuma sekedar profesional, tapi batinnya nyaman dulu. Nah, saya kira dengan kemarin, dengan Pak Hadi, ya, Pak Yudo hadir juga saya kira itu menjadi salah satu situasi yang harus beliau cepat-cepat selesaikan ketika beliau diangkat. Resmi definitif diangkat sebagai panglima TNI. Baik. Banyak catatan yang sudah diberikan oleh Pak Prof, apa harmonisasi, quick win dan lain sebagainya. Nah, kita belum bicara soal keunggulannya Pak Jenderal Andika. Nah, kalau Pak Prof sendiri melihat sosok Pak Jenderal Andika punya kelebihan apa Pak? Ketika misalnya, mohon maaf dibandingkan dengan apa nama lainnya ketika belum dipilih sebagai panglima TNI? Ya beliau pintar ya untuk tentara, termasuk tentara yang pintar, yang charming, kemudian juga bisa menempatkan diri ya di banyak situasi ya. Katakanlah saya let call, kemudian saya pernah ketemu di US waktu saya ke sana ya, sempat ketemu juga, kemudian juga waktu beliau jadi dispendat, kemudian diangkat jadi komandan Daspan Pantai. Sampai itu saya lama nggak ketemu ya. Setelah itu ya karena kesibukan saya juga sibuk dan segala macam,
Orangnya enak kok, saya kira secara prinsipil saya kira nggak ada masalah harusnya. Cuma tadi saya bilang, saya berkali-kali misalnya secara terbuka maupun langsung ya untuk mengatakan bahwa ya memang berat untuk kemudian mengatakan bahwa orang ini tidak lebih baik kan gitu. Ya. Saya yang paling baik kan begitu, itu kan berat ya. Tapi kan memang dalam beberapa hal beliau saya kira pelan-pelan akan belajar, mungkin akan ya ada apa, akan ada arahan dari Pak Presiden sendiri untuk kemudian segera untuk kemudian menormalisasi apa kenyamanan di internal tiga matra tadi. Dengan cara itu saya kira beliau mampu melakukan itu. Selama ini sih saya kira oke ya. Hanya memang prinsip-prinsip yang sifatnya kaku, kan beliau lama di luar ya. Sejak katakanlah mayor kemudian sampai jadi kolonel kan menjadi di luar. Jadi saya kira stylenya juga perlu kemudian disesuaikan dengan style yang ada di sini. Saya kira itu aja. Kalau yang lain saya kira beliau lengkap lah semuanya, dia pernah jadi panglima, pernah jadi pangdam, pernah jadi penerangan, kemudian juga pernah juga jadi paspan dan sebagainya, sampai pada level tertentu pernah memimpin kostrat, dan saya kira itu menjadi salah satu kualifikasi yang kemudian dijadikan pijakan buat panglima, siapapun panglimanya dari angkatan darat untuk bisa kemudian melakukan konsultasi yang sifatnya lebih masif seperti itu. Oke, kalau dari karir dan sepak terjang pengalamannya ini Jenderal Andika ini sudah tidak diragukan lagi begitu ya Pak Prof ya. Namun kalau kita bicara soal ideal tidak ideal, mungkin memang cukup sulit sih kalau misalnya kita menilai secara objektif dan subjektif. Sosok Panglima TNI ideal yang harusnya saat ini dimiliki oleh Indonesia yang seperti apa Pak Prof? Kalau saya bicara soal konsep ya, konsep poros maritim dunia, konsep tidak membelakangi laut, maka memang harusnya sekarang angkatan laut gitu. Kenapa? Karena dari Pak Presiden sejak menjabat 2014 sampai hari ini, di mana darat, udara, darat lagi begitu. Ini kan harusnya itu ideal sebenarnya, tapi kan ada momentum politik yang kemudian menghalangi itu. Kalau bahasa yang saya tangkap dulu ini Pak Andika dulu untuk membangun landscape. Nanti setelah itu baru kemudian angkatan laut dengan asumsi dua pekerjaan tadi, selain pengamanan pemilu di 2024 juga kemudian bersama Polri ya, kemudian juga memperkuat basis kemaritiman kita. Saya kira cuma dua itu. Jadi kalaupun kenapa saya bilang nggak ideal, karena waktunya terbatas. Bukan nggak ideal Pak Andika, bukan. Waktunya terbatas, momentumnya juga terbatas. Jadi ketika momentum terbatas, waktu terbatas, ini jadi masalah, jadi nggak ideal. Idealnya panglimanya sekarang harusnya dari angkatan laut, nanti baru pensiun di 2025 awal misalnya kan. Dan itu ideal, kenapa? Dia melakukan konsultasi yang cukup lama dari mulai hari ini misalnya, atau misalnya lusa dilantik sampai nanti beliau pensiun di Desember 2025. Tapi itu kan nggak ideal, kenapa? Karena kepotong akhirnya. Setahun dulu Pak Pandika, mungkin setelah itu kemudian baru sampai pensiun di 2025. Artinya maksud saya bisa jadi misalnya prediksi saya pengamanan pertahanan maritim ya, kita akan punya wakil panglimanya dari angkatan laut. Dan dugaan saya, prediksi saya adalah Pak Yudo nanti yang akan didorong untuk menjadi wakil panglima. Seperti itu Mbak. Baik, ini jadi PR lagi ya ketika panglima kemudian juga di adanya wakil panglima, ini juga harus tetap harmonis kembali begitu ya Pak Prof ya. Kita masih ada satu segmen Pak Prof, nanti kita akan lanjutkan dan juga sambil melihat apakah sudah ada pertanyaan di kanal YouTube Sultan TV, nanti kita akan bacakan dan coba dijawab oleh Pak Prof. Pemirsa tetap bersama kami dalam bincang hari ini.
Ya, terima kasih pemirsa Sultan TV, Anda masih bersama kami dalam bincang hari ini. Kita masih bahas tantangan Panglima Pilihan Jokowi, masih juga bersama dengan Pak Prof. Muradi MA, PhD, Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan UNPAD. Tadi luar biasa banyak sekali catatan-catatan yang menjadi poin penting selama bertugas masa bakti 1 tahun ya untuk Jenderal Andika Perkasa yang akan menjadi Panglima TNI Indonesia begitu ya. Ini tinggal menghitung hari terkait dengan pelantikan karena fit and proper test juga ini baik. Pak Muradi, Pak Prof, ini sudah ada banyak sekali yang sudah bertanya di kanal YouTube Sultan TV. Yang pertama saya akan bacakan ini terkait dengan hubungan dengan Polri. Nah, ini seperti apa Pak Prof melihat TNI dengan Polri saat ini seperti apa? Apanya? Ya. Hubungan. Ya. Gini, ada kalau secara teori keamanan itu ada 3 hal yang mempengaruhi soliditas dan internal, soliditas dan konsolidasi internal. Ya. Pertama adalah pimpinan, komandan. Ya. Kedua, suasana kerja. Ini kan pengaruh juga sama komandan. Yang ketiga, ini yang saya menanyakan adalah cara penyikapan atau respon dari lembaga institusi tersebut terkait dengan dinamika di internal, di luar. Nah, kalau 3 ini kemudian disatukan, ujungnya di satu yang namanya pimpinan. Selama dulu Pak Tito menjadi Panglima, sudah berkapol, Pak Tito dan Pak Hadi baik-baik saja. Okay. Di bawah tidak ada gejolak. Kenapa? Karena pimpinannya akur. Zaman Pak Hadi dengan Pak Idam juga begitu. Zaman Sigit dengan Pak Hadi juga normal. Yeah. Jadi sekarang, kalau nanti Pak Andika bisa meneruskan itu, saya kira hubungan antara TNI dan Polri baik-baik saja. Kenapa? Karena pimpinannya baik-baik saja. Jadi tidak ada bisa tiba-tiba, kenapa kau diroyok? Lawan. Nah, itu jangan ramai lagi. Itu yang terjadi kasus di beberapa daerah yang terjadi bentrokan antara TNI Polri yang sempat ramai dan viral setahun lalu gitu, seperti itu. Ya. Oke, baik. Kita ke pertanyaan selanjutnya, Pak Prof. Ini terkait mungkin agak sedikit keluar konteks, tidak apa-apa. Satu-satunya dasar agar supaya Angkatan Bersenjata Republik Indonesia kompak bersatu seperti apa, Pak Prof? Karena kita juga masih melihat ada bentrokan oknum aparat. Nah, itu kan residu negatif ya. Di tempat lain juga kejadian. Kalau teman, kalau Bapak Ibu nonton film Rambo gitu, Rambo 1 ya, itu kan terkejadian. Jadi sekarang fasenya, fase demokrasi, transdemokrasi adalah fase di mana kemudian yang berbau militeristik itu dianggap mengganggu. Nah, tapi sekarang kan sudah bisa harmonis nih. Yeah. Orang kemudian menghormati angkatan bersenjatanya, kita juga menghormati, mereka juga menghormati HAM dan sebagainya begitu, hak politik dan sebagainya. Saya kira itu poinnya. Jadi kalau kemudian bagaimana bisa mendorong proses mereka bisa lebih harmonis, pastikan saja angkatan bersenjata atau militer di satu negara, termasuk Indonesia, itu fokus pada bidangnya masing-masing. Ya, kalau fokus tuh ada 3 syarat. Syarat pertama, harus kemudian punya musuh bersama. Makanya kita bisa namanya buku putih pertahanan. Kita ngelihat luar apa sih, ngelihat Malaysia seperti apa, ngelihat Australia seperti apa, itu poin pertama. Yang kedua, ini menyangkut soal apa? Soal pemenuhan postur pertahanan. Gelar postur pertahanan bagaimana? Katakanlah misalnya di Laut Cina Selatan, kalau menghadapi Cina seperti itu harus lebih ditinggalkan lagi, ya. Bisa mengajak kawan dan segala macam. Nah, yang ketiga adalah sejahtera. Kalau ini sejahtera, sudah nggak akan ada masalah. Artinya memang orang kemudian akan, tentara tidak akan ingin menjadi bupati, wali kota, gubernur, dan presiden. Kenapa? Karena sudah nyaman dia jadi tentara. Kan zaman dulu kan waktu saya masih kecil, ibu saya, mungkin keluarga besar banyak orang ya, udah jadi tentara aja. Kenapa? Tentara bisa jadi apapun, bisa jadi RT, RW, sama jadi presiden. Nah, hari ini kan akan profesional nanti. Nah, jadi 3 hal itu yang saya kira dipenuhi dulu. Kalau dipenuhi, saya kira problem-problem tadi disampaikan nggak akan muncul. Kenapa? Karena tentara kita akan fokus pada pada model-model ancaman yang selama ini menjadi bagian penting. Jadi nggak fokus lagi misalnya soal isu PKI lagi, isu lagi soal itu. Itu kan buat saya itu membangun memori lama yang sebenarnya nggak efektif. Kenapa? Karena kalau soal bicara soal TNI ya di luar, gimana menghadapi separatisme, gimana menghadapi Cina di Laut Cina Selatan dan seterusnya. Ya. Bukan dibalik begitu. Ini kan akhirnya kelihatan kalau kemudian bicara soal PKI lagi ya.
menegaskan bahwa kita nggak siap secara organisasi untuk bisa kemudian berhadapan dengan negara lain untuk menjaga wilayah kita secara integratif. Oke, baik. Mumpung tadi sudah disinggung juga oleh Pak Prof, ini ada pertanyaan yang menyinggung ke arah sana juga. Bagaimana kemudian TNI agar terhindar dari ini, Pak, adu domba? Dan seperti apa kemudian saat ini jika dibandingkan juga dengan ancaman keamanan Indonesia? Ya, adu domba itu kan kalau kita merujuk misalnya pernyataan dari Pak Rian Wijayakudu tahun 2018 ya, soal terkait ada 3% dari TNI terpapar radikalisme, itu aja kan menandakan satu pekerjaan rumah yang baru, pekerjaan rumah yang kemudian juga harus menjadi concernnya Pak Andika gitu, sebagai panglima. Kenapa? Karena ini adalah benih-benih untuk mengadu domba. Orang akan kalau bahasanya kalau sudah Sabta Marga, sudah NKRI, sudah selesai harusnya. Tapi kan kemudian orang ditambahkan lagi dengan pendekatan agama, pendekatan ideologi baru dan sebagainya. Nah, adu domba itu mengarah kepada pada uji materi terkait dengan dasar negara kita. Orang akan menguji misalnya Pancasila dengan agama tertentu, dengan keyakinan tertentu dan sebagainya. Nah, artinya di sini selama setahun saya kira Pak Andika ketika beliau memimpin hampir 3 tahun di mana di TNI AD, saya kira akan bisa memberikan rasa aman. Karena sikap tegas beliau misalnya memberhentikan dengan tidak hormat, perwira-perwira yang istrinya tidak bisa dikendalikan tangan ya mengetik untuk kemudian update dan segala macam dengan sikap gestur dan sebagainya. Saya kira beberapa hal 2019 kan Pak Andika juga bakal hampir memecat ya perwira yang kemudian tidak bisa mengendalikan istrinya untuk bersikap low profile dan fokus pada NKRI dan menjaga integritas tadi seperti itu. Oke, baik. Pak Prof, kita ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada hal yang menarik, ada yang menyinggung terkait dengan mengatasi pandemi COVID-19. Nah, kalau Pak Prof sendiri melihat apakah Jenderal Andika juga ini memasukkan tadi fokus kerjanya untuk sama-sama menjadi garda terdepan mengatasi pandemi COVID-19? Saya koreksi dulu. Garda terdepan penanganan COVID-19 itu adalah pemerintah. Oke. TNI Polri itu adalah stimulasi. Kenapa kemudian sekarang seolah terbalik, seolah-olah TNI dan Polri terdepan? Karena pemerintah daerahnya tidak efektif. Saya yakin Pak Jokowi sudah berkali-kali ngomong ke Pemda kan, Pemda bikin ini bikin, tapi kan mereka nggak efektif. Maka saya bilang jangan seolah-olah itu ada pekerjaan utama tentara, tidak. Tentara pekerjaan utama tentara itu adalah pengamanan negara. Dia akan dilibatkan untuk stimulasi dari awal. Jadi kalaupun kemudian mereka terlibat pada waktu tertentu, saat pada akhirnya ini akan yang di kedepannya adalah teman-teman dari dinas kesehatan, teman-teman dari tata kelola pemerintahan dan sebagainya. Di situ tinggal kemudian mereka menjadi pendukung dari program tersebut. Jadi ke depan ini adalah hanya bagian dari OMSP namanya, operasi militer selain perang. Tidak menjadi pekerjaan utama dari TNI. Jadi tolong dicatat. Jadi kalau dia ikut penanganan COVID-19, vaksin dan segala macam, itu semata-mata karena di level bawahnya tidak jalan. Saya kira Presiden pada akhirnya meminta TNI dan Polri dan bahkan BIN ya, untuk turun tangan door to door untuk jemput bola. Karena presentasi vaksin misalnya di banyak daerah rendah. Kenapa ya? Tadi soal budaya, soal isu macam-macam dan sebagainya. Saya kira itu poin pentingnya. Dia tidak dalam posisi aktif. Dia harus kemudian menjadi pendukung dari proses penanganan COVID-19 tadi. Oke, baik. Kita ke pertanyaan selanjutnya, Pak Prof. Ini menarik, pastinya tantangan TNI akan makin besar ya, Pak Prof, ya, apalagi di era digital. Nah, bagaimana Pak Prof melihat tantangan TNI dalam keamanan era digital? Ya, kita itu belum punya lembaga gini. Sudah ada di TNI ya. Di TNI sudah ada namanya cyber defense ya, atau cyber pertahanan militer gitu aja. Hanya memang fungsinya masih terbatas. Kenapa? Karena dua hal. Yang pertama, infrastrukturnya belum kuat ya. Jadi kalau katakan misalnya kalau kita saya bicara di
di Mabes TNI ya, saya nggak bisa di Jakarta atau di Bandung gitu. Kita geser misalnya ke ya ke Koramil atau misalnya Kodim di apa di itu ya masih manual, belum sama seperti yang kemudian kita bayangkan. Jadi ini tahapannya tadi infrastrukturnya belum terbangun. Yang kedua sumber daya manusianya. Nah, sumber manusia ini dalam skema keamanan ada dua sumbernya Mbak. Pertama sumber dari organik ya yang memang dilatih, direkrut, dilatih. Atau yang kedua dari sumber yang non organik. Non organik adalah yang sekarang jadi ramai kemarin tuh komponen cadangan. Ya. Jadi orang-orang model kayak yang jago IT, jago segala macam itu bisa direkrut oleh tentara untuk menjadi bagian dari apa namanya menjalankan fungsi-fungsi cyber defense atau cyber militer itu, di mana posisinya mereka kan direkrut tapi tidak organik. Jadi dia bukan orang, dia bukan apa, bukan sipil, sorry, bukan organik tentara dan juga bukan PNS dari di kementerian tertentu. Tapi mungkin dia adalah ya orang biasa yang kemudian direkrut untuk menjadi bagian penting dari apa pengelolaan dan pembangunan infrastruktur dan juga sumber daya manusia cyber militer tadi. Saya sampai hari ini saya kira belum cukup punya BSSN ya, Badan Cyber dan Sandi Negara. Kita juga punya misalnya cyber keamanan ya, di polisi di Deskin, di Kementerian Pertahanan sudah ada cyber pertahanan ya. Tapi memang belum sampai pada level apa pengamanan perang dan sebagainya. Kita masih pada level penggunaan alutsista yang sifatnya kemudian masih kelihatan ya, belum sampai pada level misalnya Star Wars gitu, perang bintang dan sebagainya belum. Tapi kita masih misalnya kalau perang ya kita masih ada tank dan sebagainya. Saya kira masih dalam level belum sampai pada take off untuk menjadi kita siap untuk perang cyber dan sebagainya. Walaupun secara normatif perang cyber itu kan musuhnya bukan cuma state tapi juga non state. Nah, ini saya kira problem baru, makanya butuh misalnya konsolidasi bukan cuma tentara, Kementerian Pertahanan tapi juga dengan polisi, dengan Kominfo, dengan BSN dan sebagainya. Karena musuhnya bukan cuma negara tapi juga non negara begitu. Oke. Baik, kita ke pertanyaan terakhir Pak Prof. Muradi. Ini ada yang menanyakan bahwa di awak media saya juga membaca ada 12 LSM yang menolak pengangkatan Jenderal Andika sebagai Panglima TNI. Pak Prof. sendiri melihat apakah Jenderal Andika Perkasa ini menjadi pilihan Panglima TNI hanya dari Presiden saja atau juga sudah menjadi mewakili masyarakat begitu? Atau seperti apa? Dan satu yang penekanan penting kita adalah Presiden itu punya hak prerogatif memilih panglima dan kepala staf. Jadi kalaupun kemudian ada penolakan, ya kemudian akan menjadi pertimbangan dari DPR. Karena kan kenapa kemudian misalnya ada fit and proper test supaya kemudian ada uji kelayakan, layak atau enggak gitu, atau diterima atau tidak. Ternyata kemudian kan kemarin normatif ya, hari Sabtu, hari Minggu jadi berkunjung. Prediksi saya paling telat Rabu sudah ada pelantikan panglima baru. Kalau penolakan ya biasa saja, bisa jadi mungkin misalnya isu-isu lama. Misalnya isu soal pembunuhan Teis Alwi di Papua, kemudian kekayaan yang fantastis. Saya kira ya itu bisa diuji saja. Saya kira Pak Andika ini kan juga terbuka ketika pas di fit and proper test untuk kemudian dipercaya untuk melakukan investigasi kalau memang ada. Artinya tidak katanya, karena kalaupun kemudian kita menolak, kayak seperti saya begini tiba-tiba. Kenapa sih panglimanya bukan dari Angkatan Laut? Kalau saya nanya gitu. Ya begitu Presiden memilih, ya itu haknya Presiden. Kita hanya ingin sebagai pengamat menyampaikan bahwa ini loh idealnya. Maka tadi saya bilang, ini realistis, tidak ideal. Idealnya adalah Angkatan Laut sampai nanti 2025 kan gitu. Itu idealnya. Tapi kan karena ada proses tadi, ya sudah. Di stop, dia setahun dulu, baru nanti berikutnya Angkatan Laut. Itu yang saya kira harus menjadi pegangan kita untuk menilai apakah Pak Andika layak atau tidak menjadi panglima. Baik, terima kasih banyak Pak Prof. Muradi sudah membersamai Sultan TV di pagi hari ini dan semoga juga ini menjadi salah satu tambahan ilmu begitu ya terkait dengan pemilihan Panglima TNI, pilihan Presiden dan juga sudah dilaksanakan tadi beberapa hal untuk pengangkatan Panglima TNI. Pak Prof. silakan terakhir apa yang disampaikan di dalam perbincangan kita pagi hari ini, silakan. Ya paling utama sebenarnya Pak Andika tidak perlu kemudian ideal ya, selama artinya mencakup banyak hal. Cukup cari quick win program yang bisa memberikan landscape baru bagi Panglima TNI selanjutnya. Karena sekali lagi Pak Andika hanya 1 tahun dan itu waktunya terbatas dan tidak berasa.
Saya kira menjadi penting buat Pak Andika memberikan stimulasi positif bagi Panglima di masa berikutnya dan juga kemudian bagi Presiden Jokowi sebagai pimpinan tertinggi dari militer kita. Ya. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Prof. Muradi, MA, PhD, Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan UNPAD. Terima kasih Pak sudah membersamai. Sehat selalu, selamat beraktivitas kembali. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin.